Wait. To what now? Ada ke? Ada apa? Dia ke depan. Okay, assalamualaikum guys. Ketemu lagi di channel Adil Miller. Hari ni aku nak casting lagi di spot yang sama lah macam yang lepas. Ini kolam ada 5 lah. Hari ni aku nak pakai umpan katak. Antaranya lah, kalau tak dapat aku pakailah umpan lain. Aku beli dari Shopee lah. Pada yang baru jumpa aku punya channel ni, jangan lupa subscribe. Kalau tak subscribe, siap. Okey, lanjut. Ui, tak lekat. Tak lekat ber. Oh, cik babu. Tak lekat. Okey, geng. Tadi aku dah try pakai ni katak ni. Pakai katak ni memang langsung tak ada apa? Sambaran memang tak ada. Lepas tu aku pakai spoon. Pakai spoon ada last kali sambaran tapi tak lekat. Okey, lepas tu aku nak pakai sop plastik pula. Daripada opas. Ni ada ekor merah, putih ekor merah dengan color gelap. Daripada color air ni, korang tengok. Aku rasa baik gelap je lah kan. Okey, jom.
Strike. Dapat akhirnya. Saya rempit habis ditelan semua. Oke, mantap geng, mantap, mantap pakai soft plastic. Oke, jadi ikan ni aku tak nak lepas kat itu. Aku nak lepas tempat lain. Dekat kolam kecil. Kat sini. Kalau dia lebih kecil, lebih senang kita nak main ni kan, nak buat game kan. Nanti dia dah besar, siap. Wuih. Cubut kan? Ada ke? Ada apa? Dia ke depan. Aduh. Lawak lah kau ni. Ni saya juga lah. Geng. Ui, telan habis tu. Telan habis tu. Geng, boleh tahan lah saiz. Tak adalah mega tapi boleh tahan lah. Ini dalam 400 gram. Okey, ikan ni pun aku campak dekat kolam kecil. Ini kalau tahu dekat MS Angler ni, wah kat sini dia tala. Pandai aku letak dia. Okey, aku lepas kat sini. Kenapa? Tahu kau. Bagus. Mantap geng, mantap. Kalau korang ada subscribe channel MS Angler, korang jangan bagi tahu aku campak ikan kat sini. Habis disasah nanti. Jangan bagi tahu. Okey. Okey, guys. Terima kasih kerana menonton. Yang belum subscribe tu tolonglah subscribe . Kesianlah kat aku. Aku punya cap tinggal kat sini rupa . Tak motor. Pagah tu. Agak panas. Okey. Aku dapat 2 ekor . Terima kasih . Kerana menonton. Assalamualaikum.